Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kali ini di Kota Purworejo ya. Ini saya sekarang masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, dan nanti saya akan berjalan menyusuri beberapa ruas jalan ya, dan nanti kita sharing-sharing juga. Ikuti terus teman-teman semuanya. Oke sekarang ini saya mulai jalan ya, dan ini arah jalan, ini kalau lurus arah jalan menuju jalan ke Jogja. Nah ikuti terus ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang setia nonton dan yang baru bergabung, yang sudah klik videonya ya, sharing kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya ambilnya arah lurus, dan ini di sebelah kanan ada dulu kantor Satlantas Purworejo ya, tapi sekarang sudah pindah, tempatnya berada di tempat kantor Polres Purworejo yang dulu, dan kantor Polres Purworejonya sekarang berada di sebelah baratnya SMA Negeri 6 di Jalan Nasional. Dan ini di sebelah kanan jalan ini kantor Samsat Purworejo. Ini di sebelah kiri jalan SMP Negeri 1 Purworejo, teman-teman semuanya. Oke ya, kita sambil sharing ini melihat kondisi jalan dan juga suasana di sekitar. Di depan terlihat pegunungan menoreh teman-teman semuanya. Oke, ini sekarang kita sampai di bundaran Monumen Taman Pelajar ya. Ini kalau ke kanan arah ke Jalan Brigjen Katamso atau arah ke Don Bosco ke Jalan Jogja. Ada juga untuk videonya teman-teman semuanya ya, ada di channel ini, saya sempat bikin itu lewat Jalan Lingkar Selatan. Untuk arah lurus ini bisa juga tembus sampai di alun-alun Kota Purworejo. Tapi ini saya nggak lurus teman-teman semuanya. Ini saya ambilnya arah ke kiri ya, melewati ini SMA yang juga bersejarah bangunannya juga teman-teman semuanya. Oke, ini saya sudah belok ke kiri. Ini di Jalan Kimangun Sarkoro, dan tepat lokasinya ini saya melintas di sekitaran SMA Negeri 7 Purworejo, Jawa Tengah. Pada masa kolonial Belanda dulu, sekolah ini bernama HKS untuk sekolah guru teman-teman ya. Dan untuk bangunannya ini di samping kanan dan kiri ini terlihat masih bangunan pada zaman dulu juga. Ya mungkin beberapa ada yang sudah diperbaiki ya, ini saya kurang tahu juga. Ini bisa disaringkan teman-teman yang mungkin alumni dari SMA Negeri 7, atau teman-teman semuanya ini yang mungkin tahu juga, bisa disaringkan di kolom komentar yang pernah masuk mungkin. Ini saya sekedar lewat saja di depannya ya. Semoga sharingnya bermanfaat. Ini lokasinya di sini untuk SMA Negeri 7 yang dulu sekolah HKS pada masa kolonial Belanda. Oke ya teman-teman semuanya, lanjut menonton. Nah sekarang kita melintas di Jalan Mejen Sutoyo teman-teman semuanya. Ini arah ke alun-alun Kota Purworejo. Terima kasih ya yang masih stay menonton dan tetap ikuti menonton untuk sharing video kali ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Putra Saputra, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap selalu bermanfaat untuk setiap videonya. Teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa subscribe juga channelnya ya, hidupkan juga tombol loncengnya kalau belum, dan kalau bermanfaat videonya bisa share juga. Tonton juga video-video yang lain di channel ini ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan di setiap videonya, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih kondisi jalan dan juga suasana di sekitar seperti ini ya di Kabupaten Purworejo. Dan tadi saya mulai jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Urip Sumoharjo dan ke Jalan Kimangun Sarkoro. Saat ini ke Jalan Mejen Sutoyo.
Lanjut teman-teman semuanya, ini saya sampai di pojoknya alun-alun Kota Purworejo. Tapi itu untuk arah lurusnya ke Jalan Mejen Sutoyo masih ditutup ya. Waktu itu ini video saya ambil tanggal 12 Agustus 2021 dan sampai ini saya upload ini cukup lama juga ya. Tapi ini tetap saya sharingkan karena untuk teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo yang belum tahu lokasi-lokasi di Kabupaten Purworejo, nah ini makanya saya tetap sharingkan teman-teman semua. Terima kasih ya, semoga tetap bermanfaat. Teman-teman Purworejo semuanya saja yang sedang di luar Kabupaten Purworejo, sedang berada di perantauan di mana saja ya, pokoknya sehat selalu dan semoga video ini bisa mengobati kangennya ya dengan Kabupaten Purworejo. Oke, ini untuk arah ke kiri masih Jalan Dr. Setiabudi sama dengan arah ke kanan ya, itu ke kiri melewati di bawah rel dan setelah itu masuk ke Jalan Kapten Pierre Tendian. Ini saya arah ke Jalan Dr. Setiabudi. Nanti tembusan juga di alun-alun Purworejo teman-teman semuanya. Oke ya, dan untuk teman-teman yang di Kabupaten Purworejo yang ikut menonton ini, terima kasih sekali. Jangan lupa untuk dibantu sharingnya juga, ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo yang baru bergabung dan yang setia menonton channel Putra Saputra, terima kasih sekali. Semoga menambah informasi ya untuk sekitaran Kabupaten Purworejo. Sampai lagi di pojok alun-alun dan ini kalau lurus di sebelah utaranya alun-alun ya, itu ada pendopo Kabupaten Purworejo. Dan ini untuk di sebelah kanan, nah itu masih di areanya pendopo Kabupaten Purworejo sepertinya, itu ada museum Tosan Aji untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti keris. Dulu tempatnya berada di samping kantor Satlantas Polres Purworejo, nah sekarang ini sudah pindah sepertinya di dalam area pendopo Kabupaten Purworejo. Ini juga saya belum sempat masuk ke Museum Tosan Aji teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini di Jalan Mejen Sutoyo lagi. Nanti saya lurus, tapi ini sekarang saya belok ke kanan dulu melihat suasana di Jalan Pemuda di tempat deretannya kios-kios pangkas rambut teman-teman semuanya. Nah, ini di sebelah kanan. Oke, saya balik lagi, balik arah ya. Ini mau lanjut lagi ke Jalan Mejen Sutoyo. Nanti kita sharing-sharing lagi di sana. Dan ini di samping sebelah kiri, di belakangnya tempat pangkas rambut, ini ada lapangan garnison. Terlihat banyak yang buka ya, dan ada juga beberapa yang tutup nih teman-teman. Lanjut lagi, ini kita masuk ke Jalan Mejen Sutoyo lagi teman-teman semuanya ya. Ini seperti ini kondisi jalan dan juga suasananya, suasana di sekitar banyak yang berjualan juga.
Lanjut penonton, teman-teman semuanya, kita sambil melihat suasana di sekitar dan juga sambil sharing ya. Bisa ditambahkan di kolom komentar juga kalau ada yang ingin disharingkan. Terima kasih. Ini di sebelah kiri jalan terlihat bangunan pada zaman dulu juga. Ini bangunan stasiun kereta api Purworejo. Yang ini relnya itu lurus dengan stasiun kereta api Kutoarjo, teman-teman semuanya ya. Untuk saat ini stasiun kereta api Purworejo tidak beroperasi, teman-teman. Oke, untuk videonya semoga teman-teman Kabupaten Purworejo terobati ya kangennya yang sedang berada di perantauan. Terima kasih sekali yang sudah mengikuti menonton. Kita lanjut lagi sekarang. Itu di depan terlihat teman-teman semuanya, terlihat itu pegunungan. Itu kalau arah ke sana itu ke Kecamatan Loano, Kecamatan Bener, dan nanti masuk ke Kabupaten Magelang, teman-teman. Nanti pas melintasi di Jalan Veteran saya sharing untuk arah ke Magelang ya. Nah, dan di sebelah kiri jalan ini di dalamnya itu area Pasar Suronegaran. Nah, dan ini ke arah kanan, arah ke alun-alun Purworejo. Ini sekarang kita melintasi di Jalan Urip Sumoharjo lagi, teman-teman ya. Jadi kita tembus lagi di Jalan Urip Sumoharjo. Dan di sebelah kiri jalan ini masih area Pasar Suronegaran. Nah, dan ini angkutan jalur A, teman-teman. Ini untuk rute Kutoarjo Purworejo. Lampu hijaunya masih lama. Oke, saya langsung jalan lagi, teman-teman. Ini kalau ke kiri arah ke Jalan Haji Agus Salim, ini ke kanan menuju ke Jalan Veteran. Dan di depan ini ada arah ke kiri menuju Jalan Kiai Brengkel. Dan di sana ada kantornya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo. Itu tembusnya di Jalan Lingkar Utara, bisa juga arah ke Magelang, teman-teman ya. Itu di depan terlihat perbukitan Menoreh ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi DIY. Jadi di sana area kawasannya Kecamatan Kaligesing. Di sebelah kiri jalan juga terlihat ada halte bis Trans Jateng rute Kutoarjo Borobudur ya. Dan satu minggu yang lalu saya sempat live streaming, teman-teman semuanya ya, jalan kaki dari sini sampai lurus terus ke depan itu di perempatan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi teman-teman yang belum nonton bisa tonton ya. Satu minggu yang lalu saya live streaming di sepanjang jalan ini ke depan sampai UMP, teman-teman. Banyak yang berjualan di samping kanan kiri jalan ya.
arah ke kiri. Jadi kalau mau nonton yang arah lurus bisa live streaming yang kemarin itu saya sampai di UMP ya. Bisa ditonton teman-teman yang belum. Oke, ini saya ambil ke arah kiri, arah ke Jalan Kolonel Sugiono. Nah, nanti di depan saya ambil ke kanan. Seperti ini untuk suasananya ya, sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sharingnya video di sekitaran Kabupaten Purworejo. Saya ambil arah ke kanan, ini di Jalan Ahmad Yani. Oke, teman-teman semuanya yang sudah mengikuti videonya sampai selesai dimanapun berada, teman-teman yang setia menonton video saya dan teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sekali ya. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua sharing di sekitaran Kabupaten Purworejo. Untuk saling mengingatkan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan untuk teman-teman semua dan juga saya sendiri. Sehat selalu untuk kita semua ke depannya. Semoga kondisinya segera membaik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di next video Putra Saputra dari Purworejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.